Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Sudede, guru penjas SMA Negeri 1 Sari. Di video kali ini saya akan membuat video proses pembelajaran daring dan luring untuk materi kebugaran jasmani pada kelas 10 IPA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jadi hari ini kita akan belajar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan menganalisis bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Bentuk-bentuk apa saja itu? Yang pertama adalah bentuk kekuatan, kemudian kecepatan, kelincahan, dan daya tahan. Dari beberapa jenis unsur-unsur kebugaran jasmani tadi, itu kita akan praktekkan hari ini untuk menyiapkan baik itu kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan daya tahan. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, dulu kita berdoa
tugas yang harus dibagi kelompok dan yang dikasih waktu 10 menit. Masing-masing kelompok membuat analisis dari tugasnya sebagai teman. Silakan ambil handphone ya. Kemudian buka buku yang dibagikan tadi. Cari materi tugas teman. Lihat dan dipraktikkan sesuai dengan apa yang diberikan. Yang di rumah boleh dilakukan ya sendiri, mengangkat pinggul. Perhatikan teman-temannya pada saat melakukan latihan bola-bola.
Sudah siap? Siap. Oke. Kakinya ditekuk, kakinya ditekuk. Siap. Mulai, angkat. 1, 2, 3, yang di rumah diikuti. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Oke, bangun. Kita lanjutkan dengan bentuk latihan selanjutnya. Silakan lihat materinya. Sekarang kita masuk di untuk kembangan yang berikutnya, yaitu latihan kesimbangan. Sekarang saya cuba bangunnya kesimbangan. Bagaimana? Bisa? Bisa? Tidak ada masalah? Tidak. Sudah dipahami yang ada di situ? Oke, sekarang kita praktekkan. Yang di rumah siap-siap. Yang di rumah siap-siap. Angkat tangan keras. Oke, hitungan 8 ya. Yang di rumah siap-siap. Siap. Mulai. Angkat kaki tinggi-tinggi sampai lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Kita ulangi sekali lagi. Kepala yang di rumah. Oke. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita latihkan di bentuk latihan selanjutnya. Silakan ambil handphonenya. Kita ambil latihan kelincahan. Kita ambil lepas pasang sepatu, lomba lepas pasang sepatu. Sudah jelas? Sudah. Ya. Saya mulai dari yang laki-laki dilepas sepatunya. Ya, yang perempuan lagi dilepas sepatunya. Sepatu jadi tahu kita lah ya. Tapi lepas. Oke, yang di rumah. Sepatunya dilepas. Iya, nanti kita lomba dengan yang ada di sini ya. Yang di rumah. Jaraknya 3 meter. Kurang lebih 3 meter.
lepas sepatu, mundur dari sepatunya, lepas talinya 3 meter ya. Tiga meter ya, deket ke sini nah. Bersedia. Oke, yang di rumah siap-siap. Coba kasih contoh. Perhatikan yang di rumah. Usah putri. Putri. Turunkan kakinya. Turunkan lututnya. Kemudian usah. Di atas itu yang tidur. Oke. Terus. Yang di rumah sudah jelas? Yang di rumah jelas? Ya, turunkan lututnya. Oke. Kita lakukan sama-sama ya. Dua sap. Jangan lagi batu kan, kita tarik ke maju. Tangan-tangan, Frank.
Oke. Ambil posisi push up yang di rumah. Ambil posisi push up yang di rumah ya. Kita lakukan sebanyak 5 kali dulu. Iya. Awalnya lah perempuan luruskan dulu kakinya. Lurus. Enggak, angkat lututnya. Angkat lututnya, kan turun lututnya. Turunkan. Oke. Siap. Mulai. 1. 2. 3. 4. Oke, kita lanjutkan dengan sit up. Jadi sit up itu untuk melatih kekuatan otot perut. Tadi kita melatih kekuatan otot lengan, kemudian otot lambung, otot dada, otot dada. Oke, kita lanjutkan dengan sit up. Bagaimana posisi sit up-nya? Coba dilihat posisi sit up-nya. Kaki ditekuk ya. Oke. Posisinya jongkok. Lurus-lurus. Tangan di atas kepala. Lurus ya. Kita lakukan secara bergantian. Yang di belakang maju di depan menahan kaki temannya. Pegang. Oke. Yang di rumah lakukan, yang di rumah tanpa ada bantuan yang di rumah. Oke, siap. Mulai. 1. 2. 3. 4. 5. Ganti. Sepuluh.
Oke, kita lanjutkan masing-masing. Kemudian tempat. Baik, barisan. Siap, gerak. Siap, gerak. Tempat, gerak. Oke, jadi untuk materi kita hari ini cukup sebenarnya karena untuk suatu latihan masih banyak yang perlu diperhatikan dan waktu kita main sedikit jadi yang sedikit dulu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi sebelum kita tutup kita evaluasi kembali, tidak ada pertanyaan tentang materi tadi? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Jadi apa saja tadi yang kita latihan? Bentuk-bentuk latihan apa saja? Kelenturan, kekuatan, dan daya tahan. Nah, sekarang saya tanya, apa itu kekuatan? Apa itu kecepatan? Apa itu kelincahan? Apa itu daya tahan? Ada yang tahu? Tugasnya sudah dibuat kan? Sudah. Ada pengertian kan sudah. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu penuh pengandungan apa? Akal motor. Jadi kekuatan itu pengertiannya? Jadi kekuatan adalah kemampuan motor untuk mengangkat suatu beban. Kalau kecepatan, kemampuan bergerak atau kemampuan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu yang singkat. Kalau kelincahan, kelincahan kemampuan bergerak cepat tanpa kehilangan seimbangan. Jadi kalau dia bergerak cepat kemudian tidak mampu menjaga keseimbangan tubuhnya, berarti dia tidak lincah. Contoh yang banyak digunakan untuk latihan kelincahan itu pada pemain sepak bola, khususnya striker. Penyerang itu harus butuh kelincahan. Kemudian yang berikut daya tahan. Daya tahan itu terbagi atas dua. Jadi daya tahan otot dan daya tahan jantung. Kalau daya tahan otot itu berarti berhubungan dengan ketahanan otot. Bagaimana itu pengertiannya daya tahan otot? Jadi kemampuan otot untuk mengangkat suatu beban dalam waktu yang lama. Contohnya apa? Angkat besi. Itu berhubungan dengan daya tahan otot. Kalau daya tahan jantung berhubungan dengan jantung. Bentuk latihannya adalah lari maraton. Kalau orang yang cepat putus berarti dia tahan jantungnya tidak bagus. Kalau orang mampu lari sampai dengan sekian menit, berarti dia memiliki daya tahan bagus. Kemudian yang berikut, kebugaran. Kebugaran itu apa? Apa itu pengertian? Orang yang bugar sudah pasti dia sehat. Orang yang sehat belum tentu dia bugar. Contoh ini dia sehat, baru disuruh lari 10 meter, berarti dia tidak bugar. Apa itu bugar? Apa itu pengertian bugar? Jadi kebugaran itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas dalam waktu yang lama. Ketika dia berhenti, dia masih sanggup lagi untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Itu orang bugar. Kalau kita orang pertanian, misalnya dari orang tuanya habis bapacu pulang ke rumah, dia masih bisa melanjutkan untuk pekerjaan berikutnya, tidak lama dia merasa lelah. Jadi orang yang cepat lelah itu dia tidak bisa. Orang yang lambat merasakan kelelahan itu berarti salah satu ciri orang yang juga. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya, tugas-tugasnya nanti saya akan periksa di tatap muka selanjutnya dan kita akan ulangan untuk materi hari ini. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan ulang.
Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak. Yang di rumah? Yang di rumah tidak ada pertanyaan? Halo, yang di rumah tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi materi hari ini kita cukupkan sampai di sini, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.